Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada pada penghujung Ramadan dan akan menyambut hari raya Aidilfitri. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita supaya kembali kepada fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha. Kembali kepada fitrah sebagaimana yang kita sambut Aidul Fitri, yakni kembali kepada fitrah semula jadi. Kita hamba Allah. Sifat semula jadi kita, fitrah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hari ini walaupun ibadah puasa merupakan salah satu daripada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala fardukan, tetapi sempena hari raya Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya, haramkan berpuasa. Allah Ta'ala jadikan hari ini sebagai hari kegembiraan bagi umat Islam. Gembira kerana kita melaksanakan perintah Allah. Gembira kerana kita boleh mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada umat Islam yang telah berpuasa Ramadan, maka marilah sama-sama kita kembali menghayati seruan fitrah yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan pada kita. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin supaya kita menjadi hamba Allah yang hidup sebagai seorang Muslim, bekerja sebagai seorang Muslim, berfikir sebagai seorang Muslim, merancang sebagai seorang Muslim. Ini sifat semula jadi kita. Dan mudah-mudahan insyaAllah bila perjuangan kita teruskan untuk mengajak masyarakat agar kembali tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, agar seluruh sistem dalam negara kita, seluruh peraturan dalam negara kita untuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana seluruh manusia kembali kepada fitrah, naungan di bawah naungan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah jelaskan dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan membawa rahmat bagi seluruh alam. Ya, Islam menaungi semua. Kita perlu kembali kepada naungan tersebut. Kita perlu bina semula negara kita. Kita perlu basmikan rasuah dan penyelewengan. Kita perlu bina semula sebuah negara yang tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, kita selamat di akhirat. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mewakili parti bagi mohon keampunan, kemaafan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya umat Islam, dalam sepanjang pergaulan kita, hidup kita mungkin ada salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Aidilfitri, maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.